update perkembangan laporan Ayu Ting Ting kepada seorang warganet. Ayah Rozak absen dari pemeriksaan saksi. Laporan Ayu Ting Ting kepada seorang warganet yang menghina putrinya. Bilqis Humairah Razak terus berjalan. Pelantun lagu Sambalado itu telah menjalani pemeriksaan pada tanggal 14 September tahun 2021 lalu. Setelahnya, ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini, Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa orang tua dari Ayu Ting Ting yang melaporkan adanya satu perkara di Polda Metro Jaya. Kita jadwalkan hari ini untuk hadir, tutur Kombes Pol Yusri Yunus dikutip dari YouTube KH Infotainment, Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021. Namun ayah Ayu absen dalam panggilan pemeriksaan. Tapi tadi ada pemberitahuan dari pihak orang tua dari saudari Ayu Ting Ting bahwa hari ini yang bersangkutan tidak bisa hadir karena suatu hal, lanjutnya. Kakek Bilqis Humairah Razak itu meminta untuk dijadwalkan kembali. Minta untuk dijadwalkan lagi. Yusri Yunus mengungkap laporan Ayu masih dalam tahan penyelidikan. Ayah Rozak kembali dijadwalkan untuk pemeriksaan minggu depan. Ini masih dalam penyelidikan, kita masih mengundang sebagai saksi daripada anaknya sendiri tentang adanya postingan.